nanya juga. Ini masalah harga ya. Ini yang kuasa jual. Ya, kalau kita dibuatkan kuasa di sini itu jual. Bapak kuasa jual. Ya. Nah, tentu saya bicarakan masalah harga. Itu harganya itu kuasa jualnya mau ikut harga kita atau ada harga tersendiri? Nah, ini kan belum kita bicarakan. Ya. Ini kan kita dari kalau orang bawa ya kayak kita tidak mungkin pak artinya kita mau ngacak kalung itu nggak mau seorang tua. Dan saya toko masyarakat di sini kalau sudah punya buku nggak mau saya gara-gara ini saya menjadi cemoohan bahwa bapak wah ini pak ini itu orang tipu nih mau dibeli-beli. Saya harga saya lebih mahal, mohon maaf ya, bukan saya sombong, makanya ini kita bicarakan ya. Supaya semua bisa apa warna ketemu saudara baru nanti bapak-bapak itu kecewa dengan saya mau dibeli-beli kan gitu. Makanya kita saya bertanya kan supaya jangan sampai kita loh berulang-ulang saya tuh udah capek lah. Capek dalam arti gilian ini terus yang beli nggak ya terus bingung lagi ini kan sudah saya anggap sudah profesional yang saya pakem dengan itu kalau masuk kriteria itu kan konsekuensi kan tapi nggak baik jangan sampai nanti kita hanya bicara manis saja tapi sampai titiknya nanti makanya saya tanyakan ke bapak bapak kita disampaikan di sana sih paling 2M ya. Ibaratnya kalau katakanlah kalau kita tidak jujur kan saya nambahin bukan miliar kita sebelumnya kan gitu kan barangnya ada bukan main-main juga ada bukan. Makanya konsekuensinya dari bapak-bapak ini mau kayak apa jangan sampai nanti ini nanya ke saya ini nanya ke saya kan jadi pertanyaan apa ini putar-putar kayak kitiran gitu nyambung ya. Artinya mending kita bicarakan saya di sini artinya sebenarnya terlalu jauh. Jadi pemilik barang tadi saya dengar dia minta tunai. Ya, jadi sekarang kuasa jual nggak punya bapak. Sekarang belum jangan mau dibuat. Tentunya saya harus beri kuasa bermeter dan lalu itu sangat mudah. Dan itu makanya kita baik orang udah kenal banget. Pembicaraan yang sekarang keluar dan begini. Oh, kalau ya, terus saya berani satu triliun kami ini sudah sih. Kan disudahkan bahwa ini kan yang sangat yang banyak bapak-bapak ini harus itu sah-sah saja dan halal-halal saja kan gitu. Ini yang perlu diketahui bersama. Begini ya Pak. Ini harga kita yang maksudnya harga standarnya ya. Itu dari 43,5 sampai 45, 46, 47 itu sama Pak. Oh sama ya, yang sama penting ya. Paling pendek 43,5. Jangan kurang. Ya. Nah, kalau kurang kita nggak jadi. Iya. Nah, ya ya. Betul. Ini harga dia kalau kata bahasanya transaksi ini ada SSK. Ya. Itu harga standar ya Pak. Ya. Kalau harga yang dibilang Bapak yang kurang. Pak M tadi ya, itu nggak SSK Pak. Full itu untuk membeli. Tapi kalau harga kita SS itu 50% buat pembelian. 50% ini buat pengurus pak, koordinator. 50% buat pembelian apa buat yang beli? Pemilik. Buat pemilik 50%. Ah iya, jangan beli. 50% buat pemilik, 50% buat katakanlah buat ya, kita lah ya. Ya. Oke, berapa kira-kira net paling tentunya? Ini harga pas ya Pak. Itu kita, ini mohon maaf ya harganya ini kalau masuk akal ya. Ini harga kita biasanya tuh 2 T. Wih, 2 pina-pina. Iya, tapi kan bisa harganya ya kan ya, itu ya. Harganya. Tapi kalau bapak mau harga kurang dari itu ya silakan. Ya kalau saya itu nggak nama-namain. Oh gitu. Saya udah sampaikan kalau nama-namain disampaikan kamu minta-minta. Bapak ini kan begini kan. Cuman kalau yang punya barang umpamanya dia nggak mau ini harga kita nih. Dia mau ini barang ya. Kalau yang punya barang kan katakanlah sudah kita berikan. Oh gitu. Terus kami mau dikasih berapa? Kami pun nggak mau. Kalau misalkan katakan tadi ya 2 T, berarti keluarkan 2 miliar, ada 1,8 T. Silakan kami mau dibagi. Kami pun tidak mau. Saya berikan 2 T, nggak apa.
Kami itu orang kampung yang tidak ada niatan begitu. Silakan Bapak ikhlasnya berapa dari nominal itu atau itu mau SS dari satu berapa kan juga mau Pak. Capek lah. Saya pun sudah capek lah urusan begini. Bisa, jangan kan gitu. Satu pinjar aja saya nggak mau. Pertanyakan nanti di kemen laundry nggak mau. Iya, saya kewaturan. Pas pertama kali ini pas transaksi ya Pak, pas transaksi. Notaris bank kita kan bersendiri, ya kan? Konsorsium, notaris bank semuanya dalam kas semua. Itu yang diturunkan uang pertama kali cuma 1 miliar. Ini batu negara yang terdekat hari ini katakan antara satu atau lusa atau besok gitu ya. Kemarin memang ada berbeda. Jika di sini, saya memang harus tetap ke tenda harus ninggalin satu. Kita dibawa sini atau dibawa ke ini atau dibawa ke tuanya. Itu enak. Saya kan tidak mau nanti dikira barang apa tuh, barang ajaib apa barang. Barang itu kan barang piaraan. Dibawa aja di panggung sama situ apa dibawa pegang sama situ boleh. Ini yang dulu kita bicarakan sama-sama. Jangan sampai nanti apa itu pengin ngukur jangan di rumahnya. Barangkali kan barang yang aneh-aneh orang kan. Takut disambung enggak apa-apa. Bawa ke sini boleh. Cuman ketika itu barang bergeser ada konsekuensi kalau tidak kita kasih itu ya. Kalau itu memang dilapor boleh. Iya, nanti dikira-kira kalian itu mau ngukur di sana, wah takut di kayak gitu apa dibawalah digeser bawa dukun apa bawa orang sakti gitu. Kalau begini kita nih fair lah, ini memang barang itu barang hidup kan yang dibeli milik dan itu bukan cara saya kalau bicara apa gitu. Dan sebenarnya saya nggak tahu dunia ini hanya dengar-dengar saja. Karena teman-teman udah dibawa ke Cialyu, dibawa ke Jakarta, muter-muter aja yang beli mana, yang beli jadi bingung. Ini tuh teman ada 10 hari di hotel, ada 15 hari di hotel di Jakarta. Saya bilang kalau di Jakarta belajar, saya juga gak mau muter-muter. Kalau memang serius gitu ya bapak-bapak ini saya percaya yang serius. Kemudian kita pembayaran itu setelah ngumpul semua. Antara? Semua. Itu nanti ada pengukuran Pak akhir. Oh, artinya ada check and recheck. Iya, itu pengukuran akhir itu dua kali. Ukur pertama kali masuk 45 lah, ya kan? Berapa jam diukur lagi? Enggak, 45 menit. 45 menit. Ya, kita tunjuk aja. Tokenya mau ditidurin di situ kah, mau dimasukin kandang terserah. 45 menit kita ukur lagi, umpamanya enggak masuk lagi 45 menit. Kurang ya, jadinya 43,5. Oh, hari itu juga? Hari itu juga. Artinya hari itu juga apa? DP yang akan disiapkan oleh bapak-bapak ini? Iya, hari itu juga, jam itu juga. Keluar tadi? Ya, 1M tadi. Tapi kalau untuk yang selebihnya itu bisa. Iyalah, kami juga tidak mau. Nggak bisa, kita yang nggak bisa kita bilang nggak bisa ya. Nggak bisa, menurut nggak bisa. Uang segitu, waduh, apa-apa. Apalagi sempat saya dapat kabar dari Mbak tadi, orangnya nggak mau pakai uang transferan, orangnya minta uang cash, wakita nggak mau. Nah, maksudnya uang kasih itu uang yang kayak tadi, uang yang kecil. Ya kita mainnya. Katakanlah bedakan 1M, 3M, itu masih pantas di bawah. Tapi kalau menurut saya, kota-kota. Bapak-bapak baru usahnya lah. Tapi betul-betul gak mau ya. Kalau sampai itu gak takut, dia minta antar sini Pak. Ini gak yang 1M ya, kita mau transfer. Tapi kalau ketika sudah clear semua. Tapi kalau mau cash, kan bapak yang mau cash namanya. Kita transfernya gak terima Pak semuanya. Artinya tapi ketika itu sudah aman. Tapi bapak yang cashnya bukan kita Pak. Kira-kira tapi kan nanti sudah cek lokasi di mana letak untuk transaksinya. Apa di sini, apa di Jakarta, apa di Jambi, mohon petunjuknya kayak apa. Nah, ini cara ini kan dibutuhkan tiga kali pengukuran itu. Yang pertama ini memastikan Pak, belum ada pembayaran. Ya. Memastikan ukurannya ini